Putri Aryani mendapatkan penghargaan dari Google. Putri Aryani, penyanyi muda asal Indonesia, berhasil meraih penghargaan Year in Search 2023 dari Google Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada sosok yang paling dicari di Google Search sepanjang tahun 2023. Putri Aryani menjadi sosok yang paling dicari di Google Search Indonesia dengan kategori Siapa. Hal ini dikarenakan penampilannya yang memukau di ajang America's Got Talent pada tahun 2023. Putri Aryani berhasil membawakan lagu Loneliness, karyanya dengan sangat baik, hingga membuat para juri dan penonton terkagum-kagum. Penampilan Putri Aryani di America's Got Talent langsung menjadi viral di Indonesia. Banyak orang yang penasaran dengan sosoknya dan ingin mengetahui lebih lanjut tentangnya. Hal inilah yang menyebabkan nama Putri Aryani menjadi trending di Google Search. Putri Aryani mengaku sangat senang dan bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi sosok yang paling dicari di Google Search Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para penggemarnya yang telah mendukungnya. Putri Aryani berharap bahwa penghargaan ini dapat menjadi motivasi baginya untuk terus berkarya. Ia juga berharap dapat terus menghibur para penggemarnya dengan karya-karyanya yang berkualitas. Di tahun 2024, Putri Aryani berencana untuk merilis lagu baru berkolaborasi dengan DJ asal Norwegia, Alan Walker. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemarnya. Kesuksesan Putri Aryani di usia muda merupakan sebuah inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan bakat yang dimiliki, seseorang dapat meraih kesuksesan, bahkan di usia yang masih sangat muda. Editor, Darju Prasetya.